Oke, selamat sore guys. Paket yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kita lihat apa saja isinya. Cekidot. Kita unboxing yang katanya drone Sultan. Di sini ada kartu garansinya dari Autel Evo Lead Plus Premium selama 12 bulan. Oke, kita simpan, guys. Dapat tas cantik dari Hugo Store. Ini toko online terpercaya. Apa isi tasnya ini? Tas ransling. Oh, di dalam tas ini ternyata landasan pacunya, guys. Oke, landasan pacu dari drone itu sendiri. Kita buka lagi. Ini untuk kaki-kaki landasan pacu. Ada 4 biji. Oke. Ini kita Autel. Ini masih tercycle ya, guys. Masih tercycle. Penasaran, kita buka segelnya. Oh, jadi gini guys, untuk yang premium ini kita dapat tas seperti ini. Kita buka. Dalam tas seperti ini ya, padat ya. Ini aksesorisnya, kita lihat. Ini ada kabel type C. Ini nanti yang dicolokkan ke kamera dan HP. Kabel untuk ngecas baterai. Ini apa ya? Ini kamera saya. Lensa. Ini penutup lensa. Ini ada baling-baling cadangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berarti 2 pasang. Isinya berapa ini? 1. Jadi 1, 2, 3, 3 pasang. Iya, 3 pasang. Ini apa ini? Kecil. Dah, nanti aja kita buka. Kita amanin dulu untuk aksesoris. Kemudian ini ada baterai 1 2
Jadi untuk yang premium kita dapat 2 baterai ya. Ini remote controlnya. Kayak stick PS. Kemudian apa lagi? Apa ini? Ini. Oh, nanti kita buka lagi. Kemudian adaptor untuk charge, kabel untuk charge. Oke, kita amanin. Ada baterainya lagi, guys. Berarti untuk yang premium itu dapat baterai cadangan 2 dan baterai utama 1. Berarti total baterainya ada 3. Nah, ini untuk penampakan drone-nya itu sendiri sangat gagah, lensanya sangat besar sekali. Oke. Untuk kakinya kita coba rentangkan. Kalau tanpa baterai dia ringan, guys. Ini kemudian tinggal nemelin baterainya di sini. Gila, guys, barang sekecil ini hampir 25 juta. Oke, itu saja. Ini apa lagi? Nah, ini buku panduannya, nanti kita baca, penting itu. Nah, untuk unboxing drone Evolite Series cukup sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan tes terbang. Oke, sekian, terima kasih.